udah deh, mending aku langsung masuk aja. Assalamualaikum, Bos. Bos Agung. Bos. Waalaikumsalam, Dul. Iya, Bos. Ya udah, ayo masuk. Iya, Bos. Duduk, Jul. Iya, Bos. Permisi ya, Bos. Iya, ya. Terus gimana? Jadi gini, Bos. Saya sudah bilang sama teman saya kalau Bos saya itu mau cari calon pendamping itu, Bos. Terus ya teman saya itu bilang, "Oh iya, Sul, enggak apa-apa. Soalnya adik saya itu belum nikah," bilang gitu, Bos. Oh, berarti teman kamu itu setuju ya? Iya, Bos, setuju. Ya, saya cuman tinggal nunggu Bos Agung aja. Nunggu aku? Ya, setuju apa enggak? Ya, kalau aku jangan ditanyakan lah, Jul. Kita langsung gas aja. Gas. Kalau bisa, sekarang ini aku mau ke rumah teman kamu itu. Sekarang, Bos? Ya iyalah, Jul. Jadi laki-laki itu jangan banyak omong. Kita langsung sat-sat aja. Oh, iya ya, Bos. Ya udah, kamu coba hubungi dulu teman kamu itu. Iya, Bos. Bisa enggak ketemu sekarang? Iya, Bos. Saya telepon dulu ya, Bos. Iya. Kalau bisa ya sekarang, Jul. Soalnya aku pengen tahu cewek itu. Iya, Bos. Halo, Pin? Iya, Pin. Pin, jadi gini, Pin. Aku sekarang lagi sama bos aku. Terus ini sekarang mau ke rumah kamu, Pin. Pengen tahu adik kamu. Iya, Pin, sekarang. Kamu ada di rumah, kan? Wah, bagus kalau kamu ada di rumah. Terus-terus, adik kamu ada juga di rumah? Iya ya, Pin. Bilang sama adik kamu, jangan kemana-mana gitu. Soalnya ada tamu gitu, Pin. Ya? Oke, oke, Pin. Ya, aku gak lama kok. Iya, Pin. Waalaikumsalam. Gimana, Jul? Jadi gini, Bos. Teman saya sekarang ada di rumahnya. Dan adiknya juga ada di rumahnya, Bos. Wah, mantap nih kalau gitu. Ya udah, kita langsung berangkat aja ke rumah teman kamu itu. Iya, Bos, biar gak lama. Iya, benar. Ya udah, yuk. Yuk. Ya udah, Jul. Udah, Bos. Saya naik sepeda motor sendiri. Kenapa, Kak? Bareng aku aja. Udah, Bos Agung, sendirian aja biar tampak keren gitu. Soalnya motor Bos Agung kan bagus ya kan? Iya, iya, iya. Ya udah, kamu naik motor sendiri. Iya, Bos. Ya udah, kamu duluan, aku ngikut. Iya, Bos. Kamu iya, Pak. Mau kemana pagi-pagi? Kok rapi-rapi banget, terus dandan lagi? Adik, lagi mau keluar, lagi ada urusan. Ada urusan? Emangnya urusan apa, Dek? Ya ada lah, Kak. Kakak, kok pengen tahu banget sih? Ya bukannya gitu, Dek. Kakak ini, ya apa salahnya sih tahu kamu itu mau kemana? Kakak ini kakak kamu, Dek. Iya, Kak, nggak ada yang salah. Kakak itu mau tahu adik mau kemana. Cuman, Kak, nggak semua-semua kakak itu harus tahu. Ya, adik tahu sih kakak itu khawatir. Cuma kan adik ini udah besar, udah bisa menjaga diri. Jadi tenang aja, adik nggak bakal ngelakuin hal-hal negatif. Iya, Dek, kakak ngerti. Tapi ya, kamu kan tahu sendiri seorang kakak. Terus adik ini ya kesayangannya kakak. Kakak ini sayang sama kamu, Dek, khawatir. Ntar kalau ada apa-apa di jalan, gimana, yo? Ya, amit-amit, Kak, ada apa-apa di jalan. Tapi tenang aja deh, Kak. Intinya, adik ini nggak bakal ngelakuin hal aneh-aneh, oke? Okay? Jadi ya udah, adik mau berangkat dulu. Duh, bentar dulu dong. Loh, itu semua apa lagi, Kak? Gini, Dek. Mendingan adik jangan berangkat dulu. Tungguin teman kakak. Hah? Tungguin teman kakak? Bisa-bisa aja sih, Kak. Ini teman kakak, adik yang nungguin. Gimana sih? Udahlah, Dek. Adik ini nurut aja sama kakak ya.
jangan keluar dulu. Loh, iya ini adik mau nurut. Cuma ini lucu aja, Kak. Ini kan yang mau datang teman kakak, bukan ya, teman adik. Iya. Iya, tapi kenapa harus ada yang nungguin? Ya udahlah, pokoknya adik harus nurut sama kakak. Ntar lagi teman kakak ini pasti datang. Aduh, kakak ini ada-ada. Nah, aja. Nih teman kakak udah datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jul. Nih, bos aku. Perkenalkan, Mas. Nama saya Agung. Saya Kevin Sanjaya. Iya, Mas. Bos, itu adiknya. Cantik banget, kan, Bos? Itu? Iya, Bos. Waduh, Jul. Bukan cuma cantik, tapi pakai banget. Mantap ini, Jul. Iya, Bos. Ya udah kamu, langsung bilang. Iya, Bos. Pin. Ya, Jul. Kamu sudah bilang sama adiknya? Belum, Jul. Hah? Belum. Kamu gimana sih? Sebentar, sabar. Dek, ya kenalin ini temen kakak. Oh iya, Devi mas. Samsul. Devi. Agung mbak. Udah bilang. Dek, ada yang mau kakak omongin sama kamu? Iya ngomong aja kak. Dek Devi ini mau kakak jodohin sama mas ini. Hah? Mau dijodohin sama mas ini? Loh? Iya dek. Kakak. Kakak pasti bercanda kan? Kok tiba-tiba banget bilang adik mau dijodohin sama mas ini? Kakak gak bercanda, dek. Kalau adik nikah sama mas ini, dijamin hidupnya adik bakal mewah. Aduh, bukan masalah mewah atau enggaknya, kak. Adik ini gak kenal siapa dia. Saya Agung, mbak. Kedatangan saya ini mau ngelamar mbaknya. Ngelamar? Saya ini gak kenal ya sama masnya. Tiba-tiba datang ngomong kayak gini. Iya, kita memang saling nggak kenal, mbak. Tapi kan niat saya ini baik, mbak. Iya, walaupun niatan mas itu baik. Tapi kan nggak segampang ini, mas. Mas tiba-tiba mau ngelamar saya. Saya aja baru ketemu mas pertama kali hari ini. Terus, saya juga nggak tahu asal-usul mas dari mana, kepribadian mas seperti apa. Jadi, nggak gampang-gampang aja mas itu ngelamar saya. Kalau mbak pengen tahu kepribadian saya, yang jelas kepribadian saya ini udah mapan, mbak. Jadi, kalau mbak nerima lamaran saya, dijamin hidup mbak ke depannya bakalan enak. Mas, bentar ya. Yang namanya menjalani hubungan yang serius itu bukan cuma sekedar kemapanan, tapi soal hati, soal gimana kita bisa bertukar pikiran nanti. Kalau harta mas bisa dicari rezeki setelah menikah tuh, Allah sudah janjiin kok. Mbak, saya nggak khawatir masalah itu. Mbak Devi, asal Mbak Devi tahu ya, Bos Agung ini jabatannya manajer di kantor. Dek, kalau Mbak Devi nikah sama Bos Agung, pasti hidupnya enak. Mas, apa mas gak denger ya kata-kata saya barusan? Apa mas ini gak bisa mencerna? Saya kan bilang, kalau menurut saya yang namanya harta itu nomor sekian, itu bukan masalah buat saya. Ya kalau saya sih maunya dilamar sama orang yang saya cintai. Dek, udahlah. Adik mending nurut aja sama kakak. Loh. Gini, ini semua demi kebaikan adik, demi masa depan adik. Iya, tak. Kan adik tahu sendiri. Kakak kerjanya supir tebu, panas-panas, lihat nih gosong mukanya ya, masa terus? Adek ini gak kasihan sih sama kakak. Terus di samping itu, kakak itu kadang khawatir dek kalau lagi kerja gak fokus. Karena apa? Adek ini satu-satunya keluarga kakak. Iya adek tahu kak. Terus sangkut pautnya sama kakak jadi supir apa? Kalau adik nikah sama mas ini, otomatis adik ini hidupnya enak, mewah. Iya kak, adik tahu. Kenapa bentar. Kakak jadi... Mbak Devi, mending Mbak Devi nurut aja sama kakaknya. Bener apa kata kakak kamu? Kasian, masa Dek Devi ini mau bergantung terus sama kakaknya? Kalau Mbak Devi ini sama saya, nanti kan udah lepas dari kakaknya. Jadi kakaknya ini gak kepikiran lagi. Karena apa? Calon suaminya adiknya itu sudah mapan dan juga kaya. Itu dek, dengerin. Tuh,
kan? Mending nurut aja sama kakaknya. Ya tapi Mas, yang perlu Mas garis bawahin, walaupun saya nanti gak menikah sama Mas, saya menikah dengan orang lain. Ya orang lain itu pasti akan bertanggung jawab atas saya. Gak mungkin ngerepotin Kak Kevin. Jadi Mas, mau saya menikah sama Mas atau sama orang lain, endingnya akan tetap sama. Saya tidak akan merepotkan Kak Kevin lagi. Jadi sampai sini Masnya paham? Iya tapi Mbak, calon suami Mbak yang dibilang orang lain itu kan belum tentu orang kaya, Mbak. Jadi kalau Mbak bersama orang lain itu, kedepannya bakal melarat, Mbak. Tapi Mbak, kalau Mbak sama saya, udah jelas, Mbak, kehidupan Mbak kedepannya bakalan enak. Dan juga saya berjanji, Mbak, kalau Mbak mau nikah sama saya, Kak Kevin ini gak kira jadi supir lagi, Mbak. Dan Kak Kevin bakalan enak juga hidupnya. Dek, tuh dengerin, udah nurut aja sama kakak, Dek. Aduh kak, bukan masalah adik itu gak mau nurut sama kakak. Tapi gini kak, menikah itu sekali seumur hidup. Dan bayangin aja, adik kesayangan kakak akan menikah dengan orang yang gak adik cintai. Kakak bisa ngebayangin gimana rasanya tersiksanya adik, gimana rasanya hati adik ini seperti di penjara karena menikah dengan orang yang gak adik cintai. Kakak bisa ngebayangin itu, katanya kakak sayang, kenapa kakak egois? Tersiksa gimana sih dek? Kak, ini yang terbaik buat adik. Kalau masalah cinta, Kak, nanti bakal tumbuh sendiri. Nah, tuh dengerin. Kak, gini. Semua butuh proses, Dek. Iya, kakak bilang adik bakal bahagia karena kakak mikirnya cuma dari segi harta. Sedangkan kakak lupa, harta itu cuma titipan. Kalau hartanya udah diambil sama Allah, apa yang mau bikin dia bahagia? Iya, kakak tahu, Dek. Tapi ya cuman ini jalan satu-satunya, Dek, biar hidup kamu itu enak. Iya benar, Pak Devi. Udahlah, mending terima aja lamaran saya ini. Pak Devi mau durhaka sama kakaknya? Mas, dijaga ya omongannya. Belum-belum, kok sudah mau bikin hubungan saya sama kakak saya ini renggang. Mas, saya itu gak pernah durhaka ya sama kakak saya. Saya selalu menuruti semua yang diperintahkan sama kakak saya. Tapi, kalau masalah perasaan dan masalah masa depan saya ini, saya punya pilihan sendiri. Bukannya saya ini mau durhaka. Dari sini aja, Mas sudah kelihatan kalau orangnya gak baik. Gini aja, udah pengaruhin kakak saya. Loh, Mbak, Dek, saya ini bukan mempengaruhi kakaknya Mbak ya. Cuman, saya ini punya niat baik. Biar Mbak sama Kak Kevin ini kehidupannya bakal berubah. Nah benar, dan lagi Mbak Devi, Bos Agung ini orangnya baik. Mbak Devi salah berpikir kayak gitu. Iya Dek, semua apa yang diomongin sama Mas ini itu benar. Aduh kak, kan kakak bilang ini berhak untuk mikirin masa depan adik. Memang berhak, tapi yang menentukan tetap adik. Kakak hanya bisa memilih, tapi yang menentukan tetap adik. Udahlah ya kak, gini kak, adik itu, bayangin aja, adik itu bakalan seumur hidup sama orang yang gak adik cintai. Setega itu kakak sama adik, katanya sayang. Kakak ini bukan tega, Dek. Cuman kakak ini pengen hidup adik itu masa depannya indah, mas, mewah. Bener. Mas, udah ya mas. Saya tegaskan sekali lagi sama mas. Kalau masalah harta, itu bukan jaminan membuat hidup saya bakal bahagia ke depannya. Lagian mas, yang namanya harta itu cuma titipan. Kapan aja Allah ambil? Apa yang bikin mas bahagia buat saya, ha? Yaudah, gini aja, Mbak. Kalau semisal emang Mbak sekarang ini gak bisa menjawab, oke, gak apa-apa. Mungkin 3 hari atau 5 hari lagi saya bakal kesini lagi. Saya bakal menunggu jawaban itu. Gak apa-apa. Kak Kevin, bukannya adik gak sopan ya, tapi kan adik sudah ya menuruti kemauan Kak Kevin untuk menunggu teman Kak Kevin ini. Ternyata orang gak jelas. Ya udah, adik mau pergi dulu. Adik juga ada urusan. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, mau kemana, Dek? Kak Kevin. Udah, gak apa-apa. Biar adiknya itu berpikir lagi. 3 hari atau 5 hari lagi saya bakal kesini sama si Samsul. Iya Mas Agung, saya minta maaf ya. Kalau adik saya itu emang keras kepala orangnya. Apaan sih kakak? Bisa-bisanya mau jodohin aku. Mas Agung, saya minta maaf ya atas sikap adik saya. Udah gak apa-apa Kak Kevin. Mungkin adiknya Kak Kevin ini shock dan juga kaget. Soalnya kan baru pertama kali ketemu sama saya. Iya Mas Jadi Agung. Jadi gak apa-apa. Mungkin butuh waktu untuk menjawab. Iya Mas Agung. Dia emang keras kepala orangnya. Tapi kamu bujuk adik kamu biar mau sama Bos Agung.
Iya Cul, udah kamu tenang aja, itu urusan aku. Iya Kak Kevin, bukannya saya ini mau memaksa, cuman saya ini tertarik sama adiknya Kak Kevin. Jadi kalau semisal adiknya Kak Kevin ini mau nikah sama saya, hidup Kak Kevin bakal terjamin. Iya iya Mas, saya paham kok. Ya udah, lebih baik kita obrolin semua di dalam. Ayo. Oh, oke, gak apa-apa. Mari Bos. Mari. Kemana ya si Devi? Biasanya kan, kalau dia ngajak jalan-jalan aku, dia yang nungguin bukan aku. Lah kok sekarang malah dia belum ada di sini? Kemana ya? Oh, ini dia. Baru aja diomongin. Ternyata masih baru berangkat. Tumben-tumben nanti lambat, biasanya udah di sini. Ya, tadi masih ada masalah sedikit. Ada masalah? Rumah. Kenapa sayang? Ya ini, aku mau cerita sama sayang. Oh gitu. Ya udah kalau kayak gitu, cerita di mobil aja yuk sambil jalan-jalan, biar kamu nggak mukanya nggak murung-murung kayak gini. Ya deh, kayaknya juga lebih enak di mobil. Ada yuk. Iya, iya, yuk. Yuk. Aduh, akhirnya selesai juga urusan kerjaan di luar kota. Setelah beberapa lama di luar kota, akhirnya aku bisa pulang juga ke kota ini. Emang bener ya kata orang, seenak apapun di kota baru, lebih enak di kota sendiri. Yaudah deh, mending aku duduk di sana aja sambil aku telepon kakak aku. Aduh, capek banget di perjalanan. Semoga aja Kak Wogon bisa ya jemput aku. Yaudah deh, mending aku langsung telepon aja. Halo ya deh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Kak Gugun lagi di mana? Ini ada di rumah apa deh? Kak, adek boleh minta tolong nggak jemput adek kak? Nggak jemput? Iya. Emangnya suami kamu kemana? Kok malah minta jemput sama kakak kamu? Iya, suami adek katanya ada urusan kak, jadi nggak bisa jemput. Jadinya ya udah, adek minta jemput ke Kak Gugun aja, nggak apa-apa ya? Gimana si suami kamu nggak jelas banget? Aduh. Ya udah. Tapi kamu di mana itu sekarang? Di alun-alun kak. Gak apa-apa ya kak, jemput ya. Soalnya adek mau pulang ke rumah ibu dulu. Ya 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 ya. Ya kakak jemput kamu. Ya udah kak, hati-hati ya kak. Ya ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya Kak Gon mau jemput aku. Tapi aku kok kepikiran juga ya. Kenapa akhir-akhir ini Mas Agung kayak yang acuh sama aku? Dia disuruh jemput nggak mau, dia suruh anterin aku nggak mau. Pokoknya apa-apa selalu nggak mau. Aduh, kenapa ya? Kok Mas Agung kayak yang berubah? Aduh, udah deh, aku kok jadi mikir aneh-aneh gini ya. Duh, ya udah deh, aku nggak mau pikirin itu lagi. Ya udah deh, mending aku tungguin Kak Gugun aja. Nggak usah murung kayak gitu, nggak usah dipikirin. Ya gimana nggak mau dipikirin? Aku sudah bilang,
2 atau 3 hari lagi aku bakal ke rumah kamu. Kamu tenang aja, gak usah dipikirin kayak gitu. Nanti stres loh, sakit nanti. Iya, tapi gak bisa, tuh kepikiran. Udahlah, sayang tenang aja. Serahkan semua sama aku. Ya udah, kalau kayak gitu kita makan dulu aja yuk. Boleh. Ya. Ayo. Hikmah. Hikmah. Ngapain dia kesini ya? Sayang-sayang, ikut aku dulu ya, sebentar. Sebentar. Iya. Baik, Maya. Loh? Istrinya Agung. Iya, ini Pak Danang ya? Iya. Wah, iya Pak. Baik, Ma. Ngapain? Kok ada di sini sendirian? Iya, Pak. Kebetulan ini saya baru pulang dari luar kota. Dan ini lagi nunggu jemputan. Oh, gitu. Iya. Nunggu jemputan si Agung berarti? Bukan, Pak. Saya kebetulan dijemput sama kakak saya, Mas Agung. Katanya lagi banyak urusan, jadi nggak bisa jemput saya, gitu. Gitu, iya. Saya pikir, baik mah ngapain di sini? Iya, Pak. Ini kebetulan nunggu jemputan. Iya. Udah, kamu nggak usah mikir aneh-aneh. Ini istri karyawan aku di kantor. Oh. Ini pacar Pak Danang? Iya. Wah, cantik banget, Pak. Cocok sama Pak Danang. Iya. Makasih, kamu bisa. Iya. Ya udah kalau kayak gitu baik mah. Saya pikir tadi ada apa-apa. Kalau kayak gitu saya mau lanjut makan dulu di Pujasera ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ada ya, sayang. Yuk. Permisi. Iya. Ya. Dia itu istri manajer aku. Oh. Istrinya manajer. Iya. Waduh. Dia itu juga baik banget loh, sayang. Ya kadang-kadang setiap satu minggu satu kali dia tuh sering bawain makanan di kantor buat karyawan-karyawan. Iya. Wah, padahal kelihatannya kayaknya dia juga kerja ya, tapi masih sempet-sempetnya buat masakin, hebat. Iya. Yaudah, yuk. Wah, cantik banget pacar Pak Danang. Beruntung banget pasti Pak Danang dapat mbak itu. Tapi mbak itu juga beruntung sih dapat Pak Danang. Selain dia ganteng, dia kan juga pemilik perusahaan. Wah, aku doain deh semoga mereka berdua berjodoh. Soalnya aku yakin kalau mereka berdua menikah, terus nanti punya anak, pasti anaknya cantik dan ganteng. Tapi Kak Gogon mana ya? Kok belum datang juga? Aduh, mau aku telepon, tapi Kak Gogon pasti masih di jalan. Nanti yang ada aku gangguin lagi. Yaudah deh, mending aku tunggu di pintu masuk aja. Nanti kalau misalkan Kak Gogon udah datang, enak langsung jalan. Kak Gogon nggak usah masuk ke dalam sini. Yaudah deh, mending aku tunggu di sana aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Iya, sayang. Loh, sayang kok bawa sepeda motor, tumben-tumbenan. Iya, sayang. Kan kamu tahu sendiri, jalan mau menuju rumah kamu ini rusak. Oh, iya. Jadi akses mobil susah. Iya, sayang. Aku lupa. Aduh. Ya udah sayang. Sayang tunggu sini ya. Aku panggilin kakak dulu. Ya udah kalau gitu. Bentar. Grogi aku. Enggak apa-apa deh. Bismillah. Aduh. Assalamualaikum. Kak, sini kak. Waalaikumsalam. Ini siapa, Dek? Petugas amal? Bukan, Kak. Oh, gitu sih. Ini pacar adik. Apa? Yang adik bilang. Kan adik udah bilang kalau dia mau kesini. Ya, ini orangnya. Ini orangnya, Dek? Iya, Kak. Kak, teriak-teriak. Kenalan dulu. Saya Kevin, kakaknya Devi. Saya Danang, pacarnya Devi. Saya kerja di salah satu perusahaan. Lebih tepatnya, saya pemilik perusahaan, Kak. Hah?
pemilik perusahaan. Hei. Tapi kok naiknya sepeda Beat? Loh, ya emangnya deh salah kak, loh. Pemilik perusahaannya sepeda Beat. Sekarang dek, logika aja ya. Kalau emang pacar kamu ini pemilik perusahaan, pasti naiknya ya mobil. Loh. Ataupun mobil sport gitu. Kak, Mas Danang itu naik sepeda motor datang ke sini. Soalnya jalan ke sini tuh rusak. Kakak bisa lihat sendiri kan, jalan di sebelah sana tuh rusak. Kak. Jadi aduh, akses mobil untuk ke sini ini nggak bisa, Kak. Emang kamu mobilnya apaan sih kok nggak bisa lewat jalan kayak gini? Iya, saya dan Kak. Kakak ini jadi curiga. Huh? Kamu curiga? Jangan polos-polos banget jadi orang. Loh, maksudnya? Oh iya. Dia katanya pemilik perusahaan, tapi naiknya motor Beat. Loh. Kamu perusahaan apa? Perusahaan keripik? Apaan sih kok kayak gitu kak, banget? Kebetulan perusahaan saya ini ya bidangnya di ekspor dan impor. Waduh, gaya banget kamu ekspor impor. Udahlah dek, kalau kayak gini ceritanya, kalau emang bener ini pacar kamu, kakak nggak setuju. Loh. Jadi adik tetap kakak jodohin. Iya nggak bisa kayak gitu dong kak. Loh, gini kak, sebelumnya saya sudah tahu kak, Devi ini kalau mau dijodohkan, kebetulan Devi ini sudah cerita sama saya, makanya bagus. Itu kak, hari ini saya datang ke sini, saya mau bilang kalau saya ini pacarnya Devi, plus sekaligus saya ini mau melamar Devi. Mau ngelamar adik aku kamu? Kamu punya apa? Motor Beat ini yang kamu andelin? Kak. Kak. Yang sudah lama menjalani ini Devi kak, paling tidak Devi ini sudah tahu keadaan hidup saya ini seperti apa. Iya kak, jadi ini tuh konteksnya kakak yang salah paham, kan udah dijelasin kak. Mas Danang ini, ya gini, Mas Danang ini udah mapan, Mas Danang ini sudah sesuai kriteria yang kakak cari sebagai adik ipar. Jadi kakak tenang aja, hidup adik insya Allah akan terjamin sama Mas Danang. Iya bener kak, kan bisa dikatakan seperti ini. Saya juga laki-laki yang tahu diri. Kalau misalkan saya ini belum mapan, nggak mungkin saya berani menyatakan cinta seperti ini. Heh, kamu mungkin bisa ya bohongin adik aku. Tapi kalau kamu bohongin aku, no, tidak bisa. Dek, udahlah, mendingan adik putusin nih. Cowok adik, pacar adik. Oh iya, intinya aku nolak kamu. Loh, tapi kak. Kak, saya ini gak bercanda kak, ini cuma salah paham kak. Saya janji kak, saya gak bakal bikin adik kakak ini sengsara ke depannya. Aduh, udahlah basi. Dek, buka mata adik. Bisa-bisanya adik punya pacar kayak gini. Loh, apa sih kak? Mungkin adik ini kena pelet ya? Lazim, kak dengerin dulu. Ini tuh yang salah paham itu kakak. Loh. Kak, adik itu udah tahu banget gimana Mas Danang, keluarga Mas Danang. Cuman sayangnya adik memang enggak pernah memperkenalkan Mas Danang sama kakak. Karena kakak sendiri kak, bilang, "Mau ngapain kamu pegang tangan aku? Sampai kaget aku." Iya. Maksud saya barusan mau pegang tangan kakak ini karena adik ini minta restu. Ya, gini Kak anggapannya. Kalau misalkan Devi ini sudah cinta mati sama adik, kalau misalkan kita ini dipisahkan, bisa-bisa dari stres nanti. Bener itu kak. Kak, Mas Danang itu cinta pertama. Hei, kakak ini bukan anak kecil. Jadi jangan coba-coba adik bilang seperti itu. Aduh, kak. Kak. Udahlah, kamu gak denger ya? Aku menolak kamu. Aku gak ngerestuin kamu sama adik aku. Mas Danang, intinya. Mas Danang. Udah, tenang aja. Kakak ini cuma salah paham. Kakak ini takut adik satu-satunya, keluarga satu-satunya ini hidup sengsara. Iya, jadi iya. Mas Danang, gak usah dibuat beban pikiran. Kakak tuh sebenarnya orangnya baik. Iya, kalau iya. Gak baik, dia gak mungkin gendut. Karena gak pernah banyak pikiran. Iya kan, Kak? Aduh, mana sih ini? Aduh. Aduh. Cul. Datang lagi orang aneh ini. Bos Danang, bos ngapain di sini? Oh, nih, hei, lihat. Nih, emas ini yang mau aku jodohin sama adik aku. Jauh ya, sama kamu. Loh, si Agung. Kamu kok tahu sama Mas Agung ini? Saya kok kenal. Iya, ya kenal lah. Kan dia manajer di perusahaan aku. Hah? Manajer? Iya. Maksudnya, Mas Agung ini kerja jadi anak buah Mas Danang gitu? Iya, tapi tunggu dulu. Bos, kok di sini, bos? Diam. Tapi tunggu dulu. Kak. Kakak
Yakin? Mau menjodohkan Agung ini sama Devi? Iya, kenapa emangnya? Kamu insecure? Enggak kok kak, adik ini enggak insecure. Tapi, tunggu dulu kak, kakak ini serius mau menjodohkan Devi sama Agung? Iya serius, kenapa? Kamu budek ya? Bos, ini ada apa ya bos? Kamu tanya ini ada apa? Kurang jelas barusan aku ini ngomong apa? Eh Gung, bener, kamu ini mau dijodohkan sama Devi? Iya bos, bener. Astagfirullahaladzim Gung. Kamu lupa kamu sudah berkeluarga? Hah? Apa? Berkeluarga? Sudah berkeluarga? Loh, bentar sayang. Maksudnya berkeluarga? Masa Gung udah beristri? Iya yang, kamu inget gak? Kemarin waktu kita jalan-jalan ke alun-alun, aku ketemu sama seorang wanita, namanya Hikmah. Oh, permainan pakai hijab itu? Nah, bener, itu istri si Agung. Astagfirullahaladzim, mas, jadi laki-laki, tampang biasa aja tapi nggak bersyukur. Udah punya istri cantik, baik, masih aja mau nikah lagi. Bos, mohon maaf ya bos, saya nanya ini, Devi kok manggil sayang sama bos? Ya. Devi ini pacar aku. Hah? Aku kesini karena aku ini dengar kabar kalau pacar aku ini mau dijodohkan. Ternyata mau dijodohkan sama orang yang sudah berkeluarga kayak kamu. Astagfirullah. Aduh kak, lihat nih pilihan kakak. Pilihan kakak yang terbaik. Belum tentu kak. Tadi kakak bilang adik kan yang lugu. Ternyata kakak yang lugu. Kakak yang dibohongin. Sol. Iya. Ini gimana kok kayak gini, Sol? Iya. Berarti kamu tahu kalau teman kamu ini punya istri? Terus kamu kenapa gak bilang sama aku? Iya, aku tahu, Vin. Soalnya aku takut sama bos aku. Aku ingin nikah lagi. Astagfirullahaladzim. Iblis mereka berdua ini emang. Aduh. Mas Danang, udah deh Mas Danang, kita mending jalan-jalan aja yuk sekarang. Kita keluar dari rumah ini, suasananya juga udah gak enak kan. Lagian kita gak usah nanyain restu sama kakak, kakak pasti udah ngerestuin kita berdua. Ayo kita jalan-jalan aja. Ya udah kakak di sini, selesai nih masalah kakak sama teman-teman kakak ini. Ayo Mas Danang. Aku bukan marah karena kamu ini mau dijodohkan sama pacar aku. Cuman aku marahnya sama kamu, kamu ini sudah berkeluarga tapi masih menggoda-goda wanita lain. Astagfirullah, kamu gak mikir sama keluarga kamu gimana? Ya bos, saya minta maaf ya bos. Ngajar emang ya, gak nyangka aku boleh pada orang kayak kamu. Kamu kemana dek? Permisi saya izin keluar. Ya. Dek. Assalamualaikum kak. Udah, saya gak usah kepikiran tentang restu. Kakak aku ya, kakak itu udah pasti ngerestuin kita berdua. Mungkin yang ada sekarang kakak itu lagi malu karena dia udah kayak gitu sama kamu. Gini sayang logikanya, sama manajer kamu aja kakak itu ngerestuin. Apalagi sama kamu yang punya perusahaan. Iya sayang. Cuman aku gak bisa pikir sama tinggal aku Agung itu. Tega banget sama istrinya. Sayang, tapi kakak aku gitu bukan karena matre. Cuman gak mau adiknya ini hidup sengsara. Iya, bener. Jol. Maksud kamu apa? Hah? Mau ngenalin orang yang udah punya istri sama adik aku, ha? Iya. Udah kakak. Diam. Minta maaf. Diam. Maafin. Soalnya bos Agung ingin nikah lagi. Aku pikir kalau adik kamu nikah sama bos Agung, hidupnya bakalan enak. John, kamu ini temen aku dari kecil. Tega-teganya ya kamu giniin aku ya? Iya, aku minta maaf, Pin. Sekali lagi aku minta maaf. Udah kak, ini semua. Kamu juga. Aduh. Kalau udah punya keluarga, kenapa kamu masih mau nikah lagi ya? Iya, aku minta maaf kak, karena aku ini pengen punya istri dua. Kamu itu orang yang gak bersyukur. Dengar kamu? Soan mau nikahin, mau istri dua. Iya kak. Kalau semisalnya adik aku udah nikah sama pacarnya, itu mau ditaruh di mana muka aku? Soal aku bakal malu selamanya. Soalnya apa? Aku pasti setiap hari ketemu. Iya. Sampai tadi aku bilang ke adik ipar aku itu budek. Terus gimana ini?
Iya, aku gak tahu. Loh, kalau masalah itu, Vin. Apanya yang gak tahu kamu ini? Hah? Kalau bukan kamu temen aku dari kecil, dan kamu itu bukan anak yatim piatu, udah aku tonjok kamu. Dengar? Iya, Vin. Sekali lagi, aku minta maaf. Mulai sekarang, kamu gak usah temenan sama aku. Loh, kamu kok kayak gitu sih? Lebih baik kamu pergi. Oh, Kak. Lebih baik kamu pergi. Kamu juga. Iya, Kak. Aku ambilin barbel. Aku ambilin barbel, ayo. Pergi. Bish.